Di Kabupaten Sarolangun, Partai Persatuan Pembangunan menjadi partai yang pertama mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Jelang berakhirnya pendaftaran bakal calon legislatif 17 Juli, pihak KPU Sarolangun baru menerima satu partai yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Partai Persatuan Pembangunan menjadi partai yang pertama kali mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Berkas pendaftaran bakal calon legislatif dari PPP diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC PPP Sarolangun Abdullah. Partai berlambang Ka'bah ini mendaftarkan sebanyak 34 orang bakal calon legislatif untuk 4 daerah pemilihan. Perwakilan wanita. Target kita P3 di 2019 ini, Bang? Pimpinan. Pimpinan, Bang? Iya. Unsur pimpinan, ya? Unsur pimpinan. Tuh. Ada berapa calon, bakal calon yang kita daftarkan di sini? Kita semuanya daftarkan hari ini satu 34 orang. 34 orang, iya. Sementara diungkapkan pihak KPU Sarolangun, sejauh ini sudah ada beberapa partai yang berkomunikasi akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya, yakni Golkar dan PKS yang direncanakan pada Senin 16 Juli. Sementara partai peserta pemilu lainnya akan mendaftarkan di hari terakhir. Hari ini tepat jam 11.20, baru partai politik P3 yang gerakan berkas di KPU. Kita agendakan hari ini sampai jam 16, khusus untuk hari ini, untuk besok pagi tanggal 17 itu mulai dari jam 8 sampai jam 00. Hari ini ada partai P3, PKS, Golkar. Ya, ada beberapa parpol yang sudah konfirmasi terkait dengan jadwal, itu ada Gerindra, Golkar, PKS, kemudian P3 sudah daftar, Demokrat, kemudian ada partai Hanura juga sudah konfirmasi. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.